Benteng Su Ching Tong yang terletak di Jalan Residen Abdul Rojak atau Patal Putri menggelar ritual akhir tahun Selasa 6 Februari 2024. Ritual diawali dengan ritual kepada para dewa, kemudian pada pukul 2-nya digelar ritual kokun. Ritual akhir tahun merupakan ritual rutin yang digelar oleh Kelenteng Su Ching Tong jelang perayaan Imlek. Hari ini di Kelenteng Su Ching Tong ada acara, Bu? Ini kami sembahyang cukeni atau galak cukeni atau sembahyang sebelum akhir tahun. Akhir tahun. Jadi Imleknya tanggal 27 bulan 12 atau bulan 12 tanggal 27. Sembahyang akhir tahun lah ini, Pak. Akhir tahun cukeni. Cukeni. Ya, akhir tahun lah. Ritualnya apa, Pak? Hari ini yang kaget kokun ada kokun. Ya, ini sembahyang untuk Cok Siu atau Tuan Dewa. Waktu ini kaget kira sekitar jam 1 lebih lah, 30, iya. Jam 1.30 kita ada kolaikun. Kolaikun atau sembahyang kokun. Setelah sembahyang ini kaget apalagi, Pak? Sembahyang Imleknya ada lagi? Imlek kaget tahu ini cinca ada sembahyang singkong. Singkong itu cinca itulah pagi itu. Itu, Pak? Ya, jam 2. Kalau mengantar dewa sudah, Pak? Sudah. Harapannya, Pak, di tahun baru nanti, Pak? Harapannya? Iya. Harapannya, ya, mudah-mudahan semua beruntung lah. Rezeki lancar, Pak. Semoga sehat dan beruntung lah. Yang pertama itu ya. Sehat. Kedua, semoga damai. Pemiluin, damai. Lancar, ya. Tidak kasi masalah. 14 Februari ini, nah. Damai. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.
Thank you.